everyone, welcome back to my channel. Today, we are going to learn about expressions of congratulations. For your understanding, let's see the following explanation. Expressions of congratulations adalah ungkapan yang digunakan untuk menyatakan selamat kepada seseorang yang mendapatkan atau mengalami suatu kebahagiaan atau kepuasan. Ungkapan ini juga biasanya digunakan untuk menyatakan selamat atas suatu perayaan, baik perayaan kecil maupun perayaan besar. There are some expressions to congratulate someone. The first one is congratulations. Lihat katanya menggunakan S, congratulations. Nah, jika kalian ingin mengucapkan selamat, gunakanlah kata ini, karena ini artinya selamat. Kalau yang tidak menggunakan S, itu artinya ucapan selamat. Jadi, kalau kalian ingin mengucapkan selamat kepada teman kalian yang habis memenangkan suatu perlombaan, atau teman kalian yang mendapatkan prestasi tertentu, gunakanlah yang ini, congratulations. The second expression to congratulate someone is congratulations on. Nah, titik-titiknya diisi dengan capaian yang diraih oleh orang yang ingin kalian ucapkan selamat. Misalkan, ada teman kalian yang memenangkan suatu perlombaan. Ucapan selamatnya adalah congratulations on winning the contest. Atau ada teman kalian yang menjadi juara umum di sekolah, maka kalian bisa mengucapkan congratulations on your achievement. The third expression to congratulate someone is I'd like to congratulate you on your. Seperti yang tadi, titik-titiknya diisi dengan capaian yang diraih oleh orang yang ingin kalian ucapkan selamat. Nah, ungkapan ini digunakan untuk menyatakan selamat kepada orang yang lebih tua atau kepada orang yang kalian hormati. Misalkan, ada kakak kalian atau saudara kalian yang habis lulus kuliah atau lulus sekolah. Kalian bisa mengucapkan I'd like to congratulate you on your graduation. Atau ada orang lain atau saudara kalian yang lebih tua yang mendapatkan pekerjaan baru. Kalian bisa mengucapkan I'd like to congratulate you on your new job. Atau ayah kalian yang mendapatkan promosi dalam pekerjaannya. Nah, you can say I'd like to congratulate you on your promotion. Nah, seperti itu ya. The last one is happy. Kata happy ini bisa digunakan untuk mengucapkan selamat. Karena selain artinya senang atau bahagia, happy juga bisa diartikan selamat. Tapi kita harus menambahkan kata lain setelah kata happy ya. Nah, happy ini digunakan untuk mengucapkan ucapan selamat atas suatu perayaan. Ada beberapa perayaan yang menggunakan kata happy. Misalkan, happy new year, happy birthday, happy holiday, dan masih banyak yang lainnya. Untuk menyatakan hari jadi sekolah, hari jadi perusahaan, atau hari jadi suatu kota, kita tidak menggunakan ungkapan happy birthday, tapi kita gunakan this expression, happy anniversary. Misalkan kalian ingin mengucapkan hari jadi kota Jakarta, we can say happy anniversary Jakarta. Nah, sekarang kalian sudah mengerti ya ungkapan-ungkapan untuk menyatakan selamat. I think that's all for now. Thank you for your attention, and I hope you can practice it in your daily life. Wassalamualaikum.